Kita sudah sampai di segmen terakhir di ID Sensation Closing, dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama kami. Pak Giswoyo, kita lanjutkan, waktu kita cukup terbatas, Pak. Okay. Tapi saya coba rangkum, ini ada tiga pertanyaan sama-sama menanyakan WSKT. Ada Bapak Stanley di Jakarta, Baus di Korea Selatan yang menyaksikan live streaming kami, kemudian juga ada Lisa dari Surabaya. Bisa diulas singkat saja tidak, Pak, view dari atau outlook dari WSKT, Pak Giswoyo? WSKT ya, itu supportnya yang perlu dijaga adalah level 1450. Iya. Setelah itu atasnya lagi adalah nanti 1500 sudah tercapai, lalu 1600. Jadi sebetulnya kalau dia masih bertahan di atas 1500, dia artinya masih cenderungan ke atas. Oke, baik. Stanley di Jakarta, Baus di Korea Selatan, Ibu Lisa dari Surabaya. Selanjutnya Riazi dari Bintaro, Unilever Pak, Everest di 6931. Support dia ada di level 6700, jadi hari ini sudah aman. Tinggal berikutnya adalah level resistennya, berarti ada di level 6900 tadi, sempat tembus tapi gagal, tetap di bawah. Terus jadi kita kalau udah 6700, 6900, lalu setelah itu 7000, setelah itu baru ke arah 7200. Baik. Itu yang perlu dijaga. Oke, selanjutnya ada Jokowi dari Jakarta. KLBF di 1580, Pak Kiswoyo. Singkat saja, Pak. KLBF ini berarti kalau kita lihat supportnya dia ada di level 1450. Selama kita tembus 1450, dia ke atas. Berikutnya adalah 1500. Itu sudah dilewati juga. Jadi akhirnya berikutnya lagi ada di level 1600. Baik. Selanjutnya ada Sigit Pratama dari Aceh. Pak Kiswoyo, BTPS, Pak. Sudah ambil di 4050. Analisis Anda. BTPS supportnya perlu dijaga adalah 3900. Lalu setelah itu resisten berikutnya adalah di level 4000. Lalu setelah itu berikutnya lagi adalah di level 4350. Oke. Bapak Joni Indra Parimbing di Jatibening Bekasi, untuk bank untuk satu bulan ke depan. Bank ini kan baru IPO ya, jadi memang agak belum kebentuk. Tapi sebetulnya level yang perlu dijaga ini adalah di level 1000, wah kejauhan. Itu jadi, loncat. Ya 1500, setelah itu atasnya lagi adalah 1800. Oke. Okay. Kalau dia turun di bawah 1800 itu agak berbahaya sih sebetulnya. Baik, Pak Indra Joni Marimbing dari Jatibening Bekasi untuk bank. Dan sekaligus mengakhir kebersamaan kita, Pak Kiswoyo. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Dan mungkin Anda bisa bergabung di esok hari, pemirsa, di program yang sama dari pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Pak Kiswoyo, terima kasih, Pak. Sehat selalu. Oke. Okay. Okay, baik, terima kasih ada Bapak Kiswoyo Adijo, Head of Investment PT Reswara Kian Investa, dan perbincang tadi sekaligus mengakhir kebersamaan kita di IDX Sensation Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David Sun Oval dan seluruh keluarga yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.